Menghadapi pemilu 2024 mendatang, Partai Nasdem Kabupaten Bojonegoro menggelar pendidikan politik bagi para kader. Kegiatan ini dilakukan sebagai wadah dalam meningkatkan kapasitas mereka dan kemampuan berpolitik di tingkat arus bawah. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Nasdem Kabupaten Bojonegoro meningkatkan kapasitas para kader melalui capacity building. Kegiatan berlangsung di sejumlah daerah pemilihan atau dapil Kabupaten Bojonegoro. Di antaranya Dapil 3 Kecamatan Baureno, Kedung Adem, dan Sugihwaras. Dapil 5 meliputi Kecamatan Kadawean, Kasiman, Malo, Kalitidu, Gayam, Purwosari, Padangan, dan Nyasem. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semua kader yang mengikuti pendidikan politik bisa benar-benar memahami kiprahnya dalam berpartai. Selain itu, kegiatan pendidikan politik merupakan salah satu upaya untuk penguatan dan peningkatan capacity building dan persiapan saksi untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Dalam kesempatan tersebut pula, semua kader diminta bekerja lebih optimal di wilayah masing-masing demi meraih suara maksimal dalam pemilu legislatif, sehingga mampu menambah jumlah kursi baik di DPRD tingkat pusat, provinsi, hingga DPRD Bojonegoro. Ya, gitu ya. Maka kita ingin memberikan pendidikan politik. Kenapa dalam rangka penguatan? Kenapa kita berpartai? Untuk apa kita berpartai? Dan apa relevansi partai kita dalam konteks negara? Dan tentu saja karena Nasdem dalam gerakan restorasi, maka kenapa restorasi itu betul-betul tepat untuk bangsa dan negara? Selain di Bojonegoro, di mana aja? Kan yang sekarang ini Bojonegoro itu dong temanya. Kita udah dapet-dapet dan saya yakin nanti pas dapet-dapet itu akan tepat. Thank you.